Yo, yo, sobat milenial. Kembali lagi di channel Gen Milenial. Kali ini kita akan bermain Liga Champion di PES 2017. Sesuai janji yang kemarin, hari ini saya akan buatkan videonya. Nah, pertama untuk membuat Liga Champion, kalian harus pilih menu Competition terlebih dahulu. Kemudian klik Liga Champion, kemudian klik New. Nah, di sini kita akan mengatur levelnya dan waktunya. Di sini kita pilih level yang paling sulit, yaitu Superstar, dan ini merupakan level paling rendah. Kita bisa lihat ini level-levelnya, dan ini level paling tinggi. Kemudian waktunya kita atur 5 menit saja agar tidak kelamaan. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Dan kita langsung diarahkan untuk memilih tim. Di sini kita akan memilih tim Real Madrid dengan nama MD White. Ini grup stage kita. Kita juga bisa mengganti grup stage kita ini. Contohnya PSG yang berada di grup B bisa kita pindahkan ke grup C. Barcelona juga demikian, kita pindahkan ke grup C. Dan Juventus kita pindahkan ke grup C. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Ini dia opening Liga Champions-nya, kita bisa skip. Ini dia pertandingan pertama kita melawan PSG. Kita bisa atur formasi terlebih dahulu. Kalau sudah, langsung kita klik kick off. Journey to the summit of European football starts with the opening fixture of the Champions League. Ini dia pertandingan pertama Liga Champions antara Real Madrid versus PSG. Kita bisa skip. Oke, mulai. Semoga kita bisa menang untuk mendapatkan 3 poin kita per yang pertama. Kita harus bisa kondisikan. Oh, bahaya. Waduh. Langsung kebobolan. Di Maria, Bung. Di Maria juga merupakan mantan pemain Real Madrid. Baru 5 menit berjalan, kita sudah kebobolan. Bahaya ini. Kita harus tetap tenang. Waduh. Benzema. Waduh, sayang sekali sendangan placing dari Benzema. Bisa ditangkap dengan baik.
Waduh, kontrol yang kurang baik dari Benzema tadi, Bung. Kita harus tetap bersabar. Semoga kita bisa memberikan keadaan. Waduh, salah rupanya. Alhamdulillah masih bisa di. Waduh. Langsung diumpan, sayang sekali. Mohon maaf jika ada suara yang mengganggu seperti suara motor. Karena rumah saya dekat dengan jalan raya. Jadi harap dimaklumi. Dapat. Oke, kita harus berhati-hati. Karena kita sudah tertinggal satu dari PSG. Bahaya sekali, Bung. Hampir saja. Sepertinya kita belum ada shoot. Apakah sudah tadi kita shoot? Oh, bahaya, masih ada back. Nyambung, kalau tidak sudah gol lagi itu. Ya, babak pertama sudah selesai dan skor 1-0 kita tertinggal. Wah, ternyata kita ada shot satu. Yuk, babak kedua bisa. Kita harus tetap sabar. Jangan tergesa-gesa dan jangan membuat kesalahan. Wah, bahaya. Untung saja. Wah, pelanggaran. Kita harus tetap fokus. Waduh, ditekel, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waduh, dapat sedikit lagi. Sedangkan waktu sudah 67 menit dan kita belum membuat gol. Ini kita coba. Waduh, lepas. Wah, bahaya. Kosong di sana, Bung. Untung bisa dihentikan. Wah, pemain kita terjatuh.
lemparan ke dalam untuk kita kali ini. Aduh, sayang sekali. Dapat. Langsung syuting. Aduh, sayang sekali. Ditahan pemain PSG. Gol. Aduh, sayang sekali. Tiang. Tiang gawang. Wah, sepertinya kita sudah tidak bisa mengejar lagi ini. Jangan sampai mereka, ya, selesai. Kita kalah tipis dari PSG dengan skor 1-0. Ini dia gol Di Maria di menit ke-6. Ini peluang Ronaldo di menit 68. Kita shoot 4 kali dan tidak ada yang gol. Ya, pertandingan pertama kita kalah 1-0. Wah, di sini Barcelona juga kalah. Kita berada di posisi ketiga di grup dengan poin 0 dan kebobolan 1. Kita bisa next. Siapakah lawan kita kali ini? Wah, El Clasico Bung. Kita bisa simpan. Kita ke menu terlebih dahulu. Oke, tadi adalah pertandingan pertama kita di Liga Champions melawan PSG dan kita kalah tipis 1-0. Jadi kita akan lanjutkan pertandingan selanjutnya melawan Barcelona di video berikutnya. Oke, like saja kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Yuk.